Guys, kalian pasti udah gak asing dengan film Upin Ipin. Jadi Senin kemarin, Gubernur Bali Iwayan Koster meminta kepada generasi muda di Bali untuk stop menonton film ini, guys. Justru, ia mempromosikan banyaknya kekayaan budaya di Bali yang gak kalah memiliki nilai jual dengan film-film serial animasi yang dibuat oleh negara lain. Koster juga menjelaskan, pulau di Bali termasuk pulau yang berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Di Bali, menurutnya memang tak memiliki kekayaan alam yang bisa ditambang. Tetapi justru pulau ini memiliki kearifan lokal dan begitu kaya akan keunikan tradisi dan budayanya. Yuk guys, kita terus promosikan dan bangga dengan kearifan budaya tanah air ini. Share informasi ini ke teman kalian ya.